keluarga, bukan pada harta. Sebuah kata yang harus dipikirkan bersama. Harga bukan pada harta. Harus disadari oleh mereka yang dikaruniai kaya. Ya, Anda mungkin kaya dan punya banyak harta, tapi belum tentu hidup Anda berharga. Anda punya banyak harta hanya untuk diri dan keluarga. Anda punya banyak harta hanya untuk menunjukkan nilai-nilai materi di sekitar kehidupan. Anda banyak harta, tapi tak mencipta apa-apa. Anda memang banyak harta, tapi Anda terjerat pada kesombongan yang membuat Anda semakin tak berharga. Mungkin Anda orang yang kurang beruntung, harta tak terkumpulkan, tapi Anda tahu diri, hidup dalam keagungan. Ya, harta boleh tak punya, tapi harga diri harus ada. Harta boleh tak punya, tapi hidup berbagi jangan tertunda. Harta memang Anda tak punya, tapi Anda tak mengemis kesana dan kemari. Harta memang tak ada, tapi Anda tak berminat untuk mencuri. Harta memang tak ada, namun Anda berjalan lurus, menatap ke depan, mengayunkan langkah penuh tanggung jawab. Maka Anda sangat berharga. Ya, Anda sangat berharga. Apakah Anda tak ingin menjadi orang berharga? Karena itu jangan jadikan harta alasannya. Harta boleh ada, itu baik dan tak ada yang salah. Tapi tidak berarti apa-apa jika hanya untuk diri saja. Harta bukan apa-apa, malah bisa jadi sumber malapetaka. Tak ada harta bukan berarti Anda tak lagi berhak dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, Anda punya peluang yang sama untuk mencipta karya, sehingga orang bisa berkata, tak ada uang padanya, tak ada harta yang berarti dimilikinya, tapi sungguh hebat teladannya, karena hidupnya memberikan kita kesadaran betapa hidup lebih mahal, betapa hidup lebih besar, betapa hidup lebih dari harta yang kita miliki, karena hidup adalah harta yang tertinggi. Ya, hidup dalam kebenaran. Bersama saya, Bikman Sirait.